Termasuk juga, siapa di sini ada pernah ambil tanggungjawab bayar hutang orang lain? Ayah-ayah, ibu-ibu, kok-koklah ada ambil tanggungjawab bayar hutang orang lain. Contoh, mak kita meninggal dunia. Mak kita meninggal, kita ambil tanggungjawab tu. Kita kata tak apa. Siapa ada hutang dengan mak saya, mari jumpa saya. Saya akan selesaikan. Orang yang berhutang dengan mak kita tu datang jumpa kita. Kita buat tak peduli. Oh, jangan. Saya, Dr. Mustafa Buro, waktu mengajar kitab Adabul Mufrad, ada bahas tentang hadis ni. Saya hafal terus. Hafal bukan sebab ni. Hafal sebab takut. Ada seorang sahabat meninggal dunia, ada hutang. Nabi SAW pergi ziarah jenazah dia. Nabi tanya, dia ada hutang? Aladaihi dainun, dia ada hutang tak? Sahabat kata, ada. Adik-beradik dia kata, ada. Dia ada hutang orang sekian-sekian. Nabi SAW tak mau semayang mayat dia. Bila dia tak mau semayang, bila baginda tak mau semayang, adik-beradik dia, sedara mara dia tengok, oh, benda ni tak cantik. Nabi tak semayang ni tak cantik lah. Jadi adik-beradik dia kata, ya Rasulullah, sekarang ni macam ni. Dainuhu alayya. Utang dia, saya tangguh. Utang dia, saya ambil tanggungjawab untuk bayar. Macam suasana yang kita duk buat sekarang ni. Bila mayat keluar daripada rumah, akan ada waris sebut, siapa ada hutang dengan Allah Yarham, boleh datang bertemu dengan saya selaku anak dia, boleh datang berurusan dengan saya. Itu ambil tanggungjawab bayar hutang. Bila adik saudara dia ambil tanggungjawab, Nabi solat jenazah dia. Habis selesai, habis pengkebumian mu siap, tak silap saya esok kot, Nabi SAW panggil saudara dia tu. Nabi tanya, hutang banyak eh? Hutang settle, settle lagi. Dan tu terjemah kita lah. Hutang banyak eh? Dia kata pada Nabi, ya Rasulullah, saya baru bayar. Saya baru bayar. Maknanya, kemarin meninggal, hari ni baru bayar. Tahu Nabi jawab apa? Saya hapai terus ni, takut. Takut. Lepas tu tumpang ada hutang ni, bayar siap-siap. Nabi jawab tiga perkataan ya. Nabi kata, al-an baradat jilduhu. Nabi kata, sekarang kulitnya baru jadi sejuk. Sekarang kulit dia baru jadi sejuk. Bagi selesai. Bagi selesai. Ada hutang. Siapa ada hutang, bagi selesai. Boleh? Dua. Yang ketiga. Balik pada tajuk. Lari tajuk jauh. Ya. Kalau hutang dengan bank apa semua, dia ada rekod. Lepas tu dia berkala. Yang tu tak ada masalah pun. Bayar tu tiap bulan. Dan sebenarnya bila kita meninggal dunia, selalunya bank akan berurusan dengan waris. Ataupun ada PIDM, dia akan dibayar oleh insurans lah. Itu selesai lah. Asalnya hutang-hutang jenis ada rekod, dokumen-dokumen dan sebagainya ni, hutang macam ni tak ada masalah sangat. Dia ada jalan penyelesaian dia. Tapi kalau hutang yang off record ni, pinjam duit kau ni RM5,000, pinjam duit kau ni RM500, pinjam duit kau ni, oh, jenis-jenis tu. Ya? Yang duduk jauh, usahakan untuk dapatkan panggilan. Kalau ada telefon, guna telefon. Zaman-zaman sekarang ni lagi senang. Nak bayar hutang, ustaz, dia duduk UK, ustaz. Allah, WhatsApp minta nombor akaun. Bank in. Say. Tak payah jumpa. Tak payah serah secara berdepan. Bank in.